Saat arus balik ke Jakarta, seorang ibu melahirkan di pinggir jalan tol Cikopo Palimanan atau Cipali di kilometer 82. Ya, ibu dan bayi yang dilahirkan berada dalam kondisi sehat. Petugas kepolisian awalnya sedang melakukan patroli untuk memantau arus lalu lintas di tol Cipali pukul 10.40 menit waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian melihat bus yang berhenti dan melihat seorang ibu bernama Sukiyati akan melahirkan. Sukiyati melahirkan dengan bantuan dari penumpang perempuan. Setelah itu, ibu dan bayi itu dibawa ke Rumah Sakit Siloam Purwakarta untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Cepat-cepat, ini melahirkan dan semobil. Ini bayinya. Cepat. Itu ibunya di mobil. Ayo, bapak, ini bayi.